Iya, jadi hari ini gue sebelum main kakinya kan memang udah hampir berapa? 5 bulanan gue tiap main mah engkel terus gue paksain. Jadi belum sembuh, gue paksa karena pada basicnya gue nggak suka disuruh istirahat gitu. Jadi kalau mau sembuh istirahat dulu berapa ini? Nah, gue selalu melanggar dan gue nggak suka istirahat, gue main terus. Jadi nggak sembuh-sembuh engkelnya. Tapi menurut gue sih filosofinya gue ya, kepala gue kalau nggak dimanjain kakinya, jadi nanti dia nggak manja gitu. Jadi dia sembuh sendiri gitu. Dari dulu gue gitu, ternyata mungkin makin umur kakinya udah nggak mau ngikut. Suka-suka lu deh katanya sama gue. Jadi masih engkel terus. Ini lagi dibenerin lah. Apakah memang harus istirahat? Sebenarnya karena ini bagus, sebenarnya istirahat dia nggak terlalu mempengaruhin. Tapi latihan buat penguatan. Cuman harus yang pas. Kalau misalnya dia terlalu overuse, masalahnya malah jadi nggak stabil lagi. Gitu. Berarti pesannya cuma jangan overuse gitu. Mainnya yang ya diukur-ukur lah. Jangan jangan terlalu dipaksa, banyak-banyak benturan gitu. Jadi mungkin ya lebih santai lah mainnya. Pas lah. Kita sparring nih lawan tim yang jago, jadi bisa santai lah. Goyang tahan ke dalam sini, tahan 1, 2, 3 buat core juga tuh, bener iya, kan? Yang ada perut gua yang nah iya. Turun pelan-pelan, relax. Nah turun juga, turun. Saya gimana? Ada badan ya? Nanti coba saya kan? Ini gak usah pake badan, kalau apa pake badan aja. Enggak, siap. Jadi mau stretchingin biar lebih mantap ya. Wasit kita nih yang minum ini dong, TNC obat Cina, TNC, biar tinggi. Nah, gue dulu gak minum, makanya gue sepantaran sama lu. Ngapain? Mau main bola? Bukan masak. Salah lu malah buka baju celana dong. Gue udah beli nomor tadi. Yaudah, gini. Jangan kan betis ya, Mbak. Orang tua. Yang lain juga gede. Orang visio dibilang pijet, malah milih nomor. Ini kacau nih berdua nih. Jude. Gue tau dari Jude. Visio, pijet. Ini kacau tadi, nih. Orgi sama yang... sama yang cowok dia nggak mau, dia mau milihnya sama yang kacau. Emang niatnya udah nggak sama masnya. Gue berapa kali gue sama masnya, cuman sama masnya gue kemarin kurang memuaskan. Lagi kedatangan tamu kehormatan nih. SFC bakalan mulai musim ini ya. Musim ini kita pakai extend jersey. Ini kita udah tahu semua kualitasnya, bahan-bahannya udah the best. Sekarang kita mau sizing. Jadi kita mau ukur badan beberapa pemain kita ukurannya supaya nanti kita pakai semuanya. Bajunya pas, nggak ada yang kekecilan, nggak ada yang kegedean. Apalagi orang-orang kayak Said Bajuri tuh. Woi Said, kita datang ke Yesus untuk size-size yang ada dijual. Gede, badan gede. Badan-badan atlet build up, baju-baju build up dikeluarin sekarang. Baju ada build up ya? Build, yang kayak build up, yang kayak lu, nah lokal nih, yang kayak begini badan lokal, yang kayak begini build up. Jadi tolong dibedakan ya antara luar negeri sama dalam negeri. Teman-teman yang berterima kasih, Valen, terima kasih ya. Sama Ane. Kenapa? Gede-gede sekarang bajunya. Gede-gede. Oh iya. Banyak yang gede memang, banyak yang gede. Hari ini kita pengen semua anak-anak SFC ukurannya pas. Mau yang gede, mau yang kecil, ya yang kecil enggak kegedean, yang gede enggak kekecilan. Jadi kita juga harus punya jersey yang mantep, yang aman, yang mendukung penampilan juga waktu main itu perlu ya. Jadi kita kerjasama sama Extend.
All Star berarti semua yang terbaik dari Jambi. All. Semua. Bukan all. Oh, semua, all. Semua. Ya, dia bilang all-nya jangan lihat all-nya dong. Emang gue siapa yang lihat all? Enggak. All gitu Bang Said. Itu lu. Baru banget ngomong all-nya di all. Tahu banget Om Jo. Gua old masih main. Masih muda. Masih muda coba kagak main datang doang. Salah gua ngejeng ini salah. Tadi kan gua bilang semua bintang. Bahasa Inggrisnya berarti all star nih semua tua. Old. Semua udah tua bintangnya. Ini gak main kan? Kenapa lu? Masih cedera. Cedera kenapa? MCL lah, robek. Masa? Iya. MCL apa sih? ML. MCL lutut. Nasib Florida. Beda. Oh, Megatropus Electus. Beda. Sampai nama H2O jadi alat pembentuk. Wah, menyebabkan molekul-molekul di sela jembut yang kimia lu dapat berapa sih? Iya, benar. Oh, salah ya? Kembali lagi di Celebrities FC YouTube channel yang udah mau menuju 1 juta subscriber. Jangan lupa guys, pertandingan ini tidak boleh disaksikan langsung ke sini. Jadi kalian bisa menyaksikan hanya melalui channel YouTube. Share, like, comment, subscribe, dan tentu juga bikin viral ya, yang bagus-bagus. Oke? Okay? Langsung edit jadi ya, langsung jadi editannya ya. Editor naik gaji. Gini ya, gitu. Ini ya, no. Tadi enggak. Gua L nih berarti. L. M. M, B, M. Halo. Eh, waduh. Siap, apa Bang? L, celana. M. Iya boleh di... Boleh ya? Iya. Celananya enggak L gua. Celananya M, kayaknya. Coba yang lain. Cuttingnya udah aman. Hah? Udah. Ini L. Apa? Ini bahan beda. Bahan jadi. Tuh. Celananya M. Celananya M, bajunya L. L. Tuh. Oh iya makanya lu bajunya XL, celananya L. Ini kan gua bajunya L, celananya M. Dia kan harusnya sama atas bawah. Iya. Untuk celananya mungkin dia down. Iya. Ini M berarti. Biasanya enggak apa-apa kalau biasa kayak gitu. Enggak apa-apa ya. Oh ya berarti satu-satu tuh ininya berarti enggak bisa dipatokin. Double XL. Jersey baru. Hai guys, ini jersey baru gue ada ukurannya, ya. Jadi kita support jersey extend yang udah bekerja sama dengan Celebrity FC dan kita lebih mewah dari tim-tim profesional ya. Tim profesional nggak bisa main sampai bulan Juni. Aduh, komentator juga nganggur ya. Kita ikut aja yang seru-seruan. Bajunya ada black emang dia. Hey, S. Celana. Hah? Celana. Hey. Ya udah celana S. M ya. Tetap ya. Ceper. Ngepas jadinya. Iya. Kan sama S. Siap. Turun satu ya. Siap. Saya habis fitting baju tadi dari teman-teman. Bajunya M, celananya S. Karena celananya agak gede. Kenapa celananya enggak M? Jangan-jangan aduh, biji saya menciut. Bahaya.
Jambi komedi, Polestar. Dan setiap gua ngomong selalu ada iklan lewat. Pengen nyetop anjing. Jatuh, 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 jatuh. Bagus. Coba aja deh.